Apa hukumnya jika ada seorang ikhwan yang hendak meminang dan berjanji tidak lama beliau akan datang menemui orang tua si akhwat, cuma belum datang. Lalu apakah jika si akhwat tersebut ada ikhwan lain datang lagi untuk mengkhitbah, apakah diterima atau tidak? Apakah harus menunggu ikhwan yang pertama? Jamaah sekalian, lihat di antara dua ikhwan ini, mana yang lebih soleh, mana yang lebih berilmu, maka dia yang diterima. Jadi bagi si akhwat enggak ada pengaruhnya mana yang duluan, mana yang terakhir. Dia boleh memilih, dia boleh memilih, terserah dia. Dan hendaklah dia pilih mana yang lebih soleh.